Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Selasa 25 Mei 2021. Murid-murid akan mempelajari PDPR Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Syah. Tajuk kita hari ini ialah Rutin Mingguan Yahya. Baiklah, kemahiran yang akan dikuasai oleh murid-murid ialah kemahiran menulis. Standard pembelajaran kita hari ini 3.2.3. Apakah objektif yang akan dicapai oleh murid-murid? Di akhir PDP ini, murid-murid dapat mencatat maklumat bermakna berdasarkan teks rutin mingguan Yahya. Baiklah, murid-murid, sila ambil buku teks, buka muka surat 57. Ikut Cikgu Syah baca. Rutin Mingguan Yahya. Aktiviti membasuh basikal rutin mingguan Yahya. Aktiviti itu dapat mengisi masa lapang dan menyihatkan badannya. Sebelum membasuh basikal, Yahya menyediakan peralatan seperti baldi, berus, sabun dan kain lap. Otot-otot anggota badannya bergerak ketika dia membongkok dan mengangkat peralatan itu. Mula-mula, Yahya membasuh badan basikal. Kemudian, dia mencuci jejari dan tayar basikal. Selepas itu, dia mengelap basikalnya sehingga kering sebelum menyimpannya. Akhir sekali, Yahya akan berehat dan minum air untuk mencergaskan badannya semula. Yahya seronok, bukan sahaja badannya sihat, malah basikalnya juga bersih. Baiklah murid-murid, tadi kita dah baca petikan rutin mingguan Yahya. Sekarang mari kita fahami apa yang ingin disampaikan mengikut perenggan demi perenggan. Mari kita lihat perenggan yang pertama, aktiviti membasuh basikal rutin mingguan Yahya. Aktiviti itu dapat mengisi masa lapang dan menyihatkan badannya. Jadi dalam perenggan yang pertama, apa yang kita boleh faham, Yahya akan membasuh basikal secara setiap minggu. Kenapa dia suka cuci basikal ni? Sebab aktiviti membasuh basikal ni dapat isi masa lapang Yahya dan sihatkan badan Yahya. Mari kita lihat perenggan yang kedua. Sebelum membasuh basikal, Yahya menyediakan peralatan seperti baldi, berus, sabun dan kain lap. Otot-otot anggota badannya bergerak ketika dia membongkok dan mengangkat peralatan itu. Jadi, nak fahamkan perenggan kedua, sebelum Yahya membasuh basikal, apa yang akan disediakan oleh Yahya? Ha, betul. Yahya akan sediakan barang seperti baldi, berus, sabun dan kain lap. Sebab bila Yahya nak basuh basikal, dia dah sediakan semua barang ni dan dia mulakan membasuh basikal akan menyebabkan otot-otot anggota badannya akan bergerak ketika Yahya membongkok dan mengangkat peralatan itu. Jadi otot-otot anggota badannya akan bergerak. Mari kita lihat perenggan ketiga. Mula-mula Yahya membasuh badan basikal. Apa yang Yahya buat? Yahya akan basuh badan basikal. Kemudian dia mencuci jejari dan tayar basikal. Lepas dah cuci badan basikal, Yahya mencuci jejari dan tayar basikal. Selepas itu, dia mengelap basikalnya sehingga kering sebelum menyimpannya. Dah cuci bersih-bersih, Yahya ambil kain dan lap basikalnya sehingga kering. Lepas basikal dia dah kering, dia simpan basikal tersebut. Akhir sekali, perenggan keempat ya, Yahya akan berehat dan minum air untuk cergaskan badannya semula. Maksudnya,
Lepas Yahya dah siap bersihkan, dah simpan basikalnya, Yahya akan rehat sekejap. Lepas tu, masa rehat tu, Yahya akan minum air. Kenapa kena minum air? Kalau minum air, barulah badan Yahya akan cergas. Jadi, apakah perasaan Yahya? Yahya berasa sangat seronok. Sebab bukan sahaja badannya sihat, malah basikalnya juga bersih. Baiklah, lihat di sebelah kanan ada peta pokok membasuh basikal. Lihat ada 3 kotak di bawahnya, sebelum, semasa, selepas. Sebelum membasuh basikal, apa yang Yahya buat? Betul, menyediakan peralatan. Semasa membasuh basikal, apakah yang Yahya buat? Pertama, membasuh badan basikal. Kedua, mencuci jejari dan tayar basikal. Yang ketiga, apa dia? Jadi, murid-murid cari di dalam petikan ini apa yang akan dilakukan oleh Yahya semasa membasuh basikal. Ada jawapan di petikan. Dan selepas membasuh basikal, apa yang akan dilakukan oleh Yahya? Ada juga jawapannya di petikan. Jadi, cari kenal pasti. Kemudian, Cikgu Syah akan berikan kamu tugasan. Pertama, rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 58. Kedua, baca teks rutin mingguan Yahya. Ketiga, lihat peta pokok, kenal pasti maklumat bermakna yang sesuai. Dan tugasan kamu yang terakhir ialah menjawab kuis. Tamat sudah PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Cikgu Syah harap kamu faham akan pembelajaran hari ini. Jangan lupa buat tugasan. Bye. Assalamualaikum.